Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Maya Santia, kali ini di Sempol Nusantara di wilayah Surabaya Barat. Sempol Nusantara ini enak banget, di daerah Manahan Tengah loh. Yuk kita simak. Enak banget ini pastinya. Sempolnya gede-gede dan tusuknya juga tinggi banget, bikin kamu makin ngiler. Ya, kita lihat nih penggorengannya. Waduh, enak banget ini. Pasti kriuk banget. Yuk, kita simak bareng. Bismillahirrohmanirrohim, waktunya ngincipin sampel yang sudah tadi aku beli. Ya, sekarang sudah bersih, sudah mandi, tadi kan habis pulang kantor nih. Ya, kondisi kan memang PPKM, jadi nggak bisa makan di tempat. Tapi memang tadi kalau sampel itu, belinya biasanya aku ya lewat gitu terus beli. Ya, oke, sekarang waktunya Maya ngincip-ngincip sampel Nusantara. Nah, ini sampelnya sudah di depan aku. Nih, bisa dilihat ini. Gagangnya gede banget nih. Nih, bisa dilihatin ya. Wow, sampelnya membuncah. Dan langsung aku buka. Oke, sorry, sebentar. Tunggu. Iya. Aku langsung buka aja ya. Ini sambelnya. Sambelnya enak banget ini kayaknya. Sambelnya. Nah, ini sambelnya. Aku tuang di sini. Kenapa aku milih di sebuah lepe ya, bahasanya lepe ya, karena agar supaya tidak lebih gampang. Jadi misalnya kayak pas waktu ininya lebih gampang banget untuk di toiletnya untuk sampelnya. Baik. Yuk, mari. Ini bentuknya sambelnya. Tumpah karena cair banget ya, nggak bisa nunjukin. Ini sampelnya. Bisa kelihatan ya. Aku tolet sambal. Nah, karena dilepek,
bahasane kuwi lepek. Nah, karena di lepeknya orang minum itu ya. Nah, ini langsung aku incipin. Ya, makan lahap. Nyam nyam, makan lahap. Nyam nyam. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy. Susah ya. Sempol ini gurih banget, bawangnya kerasa. Nih, kelihatan ya? Aku gulung-gulung lagi di sambelnya. Ya, bisa kelihatan ya, sambelnya netes-netes gitu. Yang bikin juara itu sambelnya. Jadi, Sobat Maya, kalau makan sempol aja mungkin anak-anak ya, anakku yang kecil itu biasanya suka tanpa sambel, tapi lebih gurih, lebih sedep, lebih kerasa bawangnya kalau dicelup pakai sambelnya. Nggak pedes sih, malah asem, ya asem manis gitu. Langsung habis. Mantep banget. Beli itu habisnya biasanya lebih dari 5. Nih, tempongnya yang ketiga kalinya. Wuhui. Ya, langsung lahap, makan lahap, nyam-nyam. Telurnya tuh beda ya, kami sama kalau kita nyelup beli sampel yang nggak digoreng ya. Kadang kita goreng di rumah, itu minyaknya harus banyak. Terus telurnya tuh juga nggak ngerti kenapa beda. Bikin nagih gitu loh. Kayak minum milk tea. Milk tea Nusantara. Tungca, tadi namanya Tungca. Kita coba ya. Gambarnya Doraemon. Nih Doraemon. Langsung minum segar? Yes. Minum segar? Yes. Minum segar. Cus banget kalau ini mah. Jadi tehnya itu kental, tadi kan bisa lihat sendiri ya waktu bikinnya. Terus susunya tuh nggak apa ya? Kalau aku lihat itu dia susunya itu nggak irit, nggak pelit gitu, banyak banget sampai segini kan ya. Dengan rasa yang milkingnya tuh jadinya dengan harga 4.000 loh ini. Aku langsung habis. Oke Sobat Maya, terima kasih udah menyaksikan aku YouTube Maya Santia hari ini. Iya, memang kondisi lagi PPKM darurat di YouTube tadi. Gambaran aku tentang sampel Nusantara yang ada di wilayah Manuan Tengah dan itu juga Surabaya Barat. Tadi jualnya itu sampel teh sama milk tea. Jadi tea sama milk tea. Nah, itu aja jualannya, harganya murah banget. Sampel satu tusuk 500-an, milk tea-nya 4.000 dan tehnya sekitar 3.000-an gitu. Aduh, dan rasanya bakal ngilangin seger, bakal ngilangin ini panas di tenggorokan kamu pas haus-hausnya dan menambah kesegaran kamu semua. Oke, tetap positif, optimis dan selalu semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.